200.000 jadi 10.000. Tanaman itu pakai doa ya, pakai bismillah biar bernilai ibadah. Kan tanaman butuh air. Nah, jadinya nanti apa? Jadi sedekah. Bukan sekedar nyiramin, kita bisa dapat apa? Pahala. Ya. Mbak Marto mau siram-siram dulu ya, nyari pahala. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu pengen punya aglonema. Kayaknya kok ini cantik ya. 200.000 aja, Bu, murah. Oh, tapi saya punyanya cuma uang 10.000. 10.000. Iya. Ya udah ini tambah ini ya, Mbak. Mudah-mudahan lancar semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau tanaman seperti ini setahu Mbak Marto harganya 200.000. Tadi ada pembeli ngasihnya cuma 10.000, ibu-ibu. Udah gitu belinya maksa lagi. Sudah maksa, harganya 10.000, ngambil lagi tanaman yang lain satu, minta ibu, minta tambah. Ya sudahlah, mungkin rezekinya Mbah Marto hari ini cuma 10.000. Kan rezeki itu Allah yang atur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di mall-mall itu suka ada pameran pohon-pohon seperti ini, ibu-ibu itu nggak pada nawar ya, harganya 200.000, malah ada bunga-bunga yang harganya jutaan, nggak pada nawar. Giliran di tempat Mbah Marto nawar. Mbah Marto kan orangnya tidak tegaan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau ada pembeli seperti itu jangan marah ya, ya didoain aja, mudah-mudahan beliau apa panjang umurnya, sehat, murah rezekinya ya. Alhamdulillah hari ini dapat berapa? 10.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.